cerita aja, pertama kali di Poltera lulus tahun berapa, Man? Saya di Poltera itu lulus tahun 2015. Kemudian saya ya 2 bulan ini terpontang-panting, Pak, cari kerja. Tapi saya enggak tinggal diam. Saya waktu TA itu juga kerja ikut di warung angkringan gitu, Pak. Habis itu 2 bulan saya cari kerja itu mungkin enggak kemana-mana sih, cuma iseng-iseng dulu ada kata Pak Mustain, ada lowongan di Adiluhung, saya langsung ke Adiluhung. Waktu itu 4 orang saya ke Adiluhung. 4 orang dan alhamdulillah keterima. Sebenarnya 5, yang satu Mas Agung itu sendiri dia dapat kabar dari Pak, waktu itu Pak Yuda. Pak Yuda itu juga dulu dosen Poltera, ngajar kami di K3. Mas Agung itu dulu dapat ini dari Pak Yuda. Berarti mahasiswa Poltera sekarang berapa orang? Kalau temannya? Kalau Mas Agung ini juga kita QC di sini, saling membantu. Jadi kalau di reparasi ada kesulitan, kita saling mendukung, Pak. Mungkin anu apa pesan untuk teman-temannya lah, adik-adik kelasnya? Untuk adik-adik kelas, ini kalian mau UJT. Jadi UJT itu awal kalian melangkah di untuk masa depan kalian. Jadi kalian harus benar-benar, jangan malas-malesan. Jangan, kalian kalau misalnya ada seniornya kesusahan, dibantu ya di lapangan, jangan cuma melihat aja. Terus kemudian sikap yang penting, yang penting sikap untuk orang di lapangan. Jangan mentang-mentang kalian orang berpendidikan, orang lapangan ini bukan orang pendidikan semua, tapi mereka ilmu lapangannya luar biasa, mungkin lebih dari kalian. Jadi kalian harus bijaksana dalam menyikapi orang-orang lapangan. Untuk ini apa, calon mahasiswa baru Poltera yang SMK, kenapa harus memilih Poltera gitu? Karena main alumni Poltera. Oh ya, kenapa kalian harus memilih Poltera itu? Karena Poltera itu juga satu-satunya politeknik yang langsung negeri, yang langsung dari Bapak mantan Menteri Pendidikan Pak Nuh. Jadi kalian sangat diharuskan, kalau perlu diharuskan masuk. Gak usah ragu, Mas, ya. Gak usah ragu kalau suka Poltera. Oke, terima kasih.